kita menjadi warga dunia, karena dunia merupakan tempat kita berpijak. Kita harus bersatu untuk menjaga dan merawatnya. Selain itu, kita juga menjadi bagian dari warga dunia, memperkuat solidaritas juga ikatan antar negara. Apa sih itu warga dunia? Warga dunia artinya kita menjadi bagian peserta atau anggota dari dunia, seperti warga negara yang berarti peserta atau anggota suatu negara. Warga global atau warga dunia adalah istilah untuk menggambarkan rasa tanggung jawab individu terhadap dunia secara keseluruhan. Ketika warga dunia bersatu, harapannya segala permasalahan global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan permasalahan ekonomi bisa diatasi bersama. Dengan demikian, ada tanya, mengapa kita menjadi bagian dari warga dunia? Satu, kita menjadi warga dunia karena dunia adalah tempat kita berpijak dan meninggal. Dua, memperkuat solidaritas dan iklan antara negara di dunia. Tanya hak asasi manusia universal. Sebagai bentuk solidaritas dan empati. Nah, itu tadi mengapa kita menjadi warga negara dunia.